Halo, good Bu, morning. maaf. Iya, Bu, maaf. Saya tadi gimana? aduh, matematikanya belum selesai. Oh, oke. Pantesan nih, tungguin. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi matematikanya Selamat sama pagi, siapa? Miss. Matematika Selamat Indonesia. Oh, Indonesia. oh, Indonesia. Indonesia sama Miss Yuli ya? Ini lagi bahas Iya. ini. Oh, oke. Iya. Lagi dibahas tapi tetap telat. Oke, Ini pantesan kata telat. Miss apa lupa atau gimana? BTW kaki aku terluka Baru dalamnya. beres, Miss. Iya, Iya, di iya. dalamnya kan luka Beres. dalamnya. Kaki siapa yang luka? Steven, nih. Stefan, kena apa sih, Stefan? Wah, kena apa? Pintu Nggak besi. tahu. Tanya aja si Oh, Steven. pintu besi. Iya. Oke. Bentar ya, kita masih tunggu teman-teman yang lain masih pada di waiting room, tulisannya pada joining, joining semua. Bentar ya. Kayaknya aja nggak bisa. Good morning, Miss. Good morning. Good morning, Miss. Good morning. Miss. Good morning, Miss. Morning. Morning, Miss. Good Good morning. morning, Miss. Iya, good morning. Dan jam Miss. Iya. Kenapa? Hamster Karlin yang anaknya tiga hilang semua. Ah, hilang semua. Yang putih udah hilang, tapi nggak ketemu-temu. Udah dipancing, makanan nggak keluar-keluar. Tapi ada hamster yang buta. Dia lebih cepet keluarnya. Mungkin lain kali harus hati-hati kandangnya harus ditutup kan, Lin? Iya. Oh iya, misalnya mau ngasih tahu yang mau ke WC, yang mau minum dulu silahkan sekarang ya. Supaya nanti di Saya udah tengah minum kok. pelajaran nggak ada yang ke WC, nggak ada yang izin minum. Karena nanti Saya sudah waktunya minum. kepotong. Kimberly di mana tuh di kamar ya dia? Udah ya, Iya. kita sambil Kimberly ada mulai di hotel. absen ya. Iya. Lagi di Sekarang kamar. semuanya coba di mute. Gak ada yang ngobrol lagi. Semuanya di mute sama Miss Sasa mau di absen ya. Silahkan Miss Sasa. Oke, kelas 3B. 2 September. Kalista Alexis ada. Hadir. Okay. Terus Cecilia Angel. Hadir. Okay. Terus Selin Atalia. Hadir. Okay. Terus Claudia Siren. Hadir. Okay. Terus David William. Willy. Hadir, Bu. Oke, suaranya kecil banget nih, Willy. Terus Elisia Noviani. Hadir. Oke, terus Ervano. Hadir. Oke, terus Ezra Jeji.
Hadri, hadir. Andri. Oke. Okay. Terus Felis Jacqueline. Hadir, Bu. Oke. Terus Zio. Hadir. Oke, terus Guinevere. Hadir. Oke. Terus Hoggy. Hadir. Oke, terus Immanuel Christian. Hadir, Miss. Oke, terus Iselatan. Hadir. Oke, terus Joannel Nicole. Hadir. Oke. Terus Giovanna. Giovanna Annabella. Tadi ini paling pertama justru join waktu masih Miss 2-an doang. Kayaknya sinyalnya ya Miss Sasa sampai sekarang tulisannya joining terus soalnya di waiting room. Oh. Oke, bentar dicatat dulu. Oke, lanjut. Catherine Kalista. Karlin. Ada Karlin? Ada. Oke, terus Kelly Angel. Ada. Oke, terus. Giovanna. Kimberly. Nah, ini Giovanna bisa join. Oh iya. Halo, Giovanna. Tadi error. Oh, oke. Terus Kimberly. Kimi. Hadir, Miss. Oke. Terus Lionel. Hadir. Oke. Terus Liora. Hadir, Miss. Oke. Terus Lison. Hadir, Miss. Oke. Terus Stephanie Annabel. Hadir, Miss. Oke, terus Steven. Hadir, Miss. Oke, terus terakhir Timothy Mozart. Coba. Hadir, Miss. Oke, jangan salah kelas lagi ya nanti Mozart. Pakai masker. Oke, berarti kelas 3B itu wow, masuk semua nih, keren. Oke, silakan Miss Tania. Oke, sip. Ini sekarang sama Miss mau di-mute semua ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau jawab atau mau tanya, silahkan raise hand nanti sama Miss baru ditunjuk. Gitu ya. Oke, nih. Di chat mulai nih. Jangan suka ada yang membahas tidak sesuai dengan pelajaran BK ya. Nanti jadinya ribut soalnya malah nggak fokus untuk belajar BK-nya. Sekarang misalnya sebelum mulai mau tanya dulu, ada yang bisa jawab nggak waktu pertemuan terakhir kita belajar tentang apa? Oke, Niko. Berbagi bersesama. Oke, ya berbagi ya. Bisa bentuknya berbagi ke sesama. Good. Kalau dari Ervano? Menolong orang. Menolong orang, iya betul. Oke, kalau dari Lionel? Mana Lionel? Sorry. Lionel dulu ya, abis Lionel nanti Christian. Membantu sesama. Membantu sesama, oke. Christian? Menolong orang yang gak mampu. Menolong orang yang gak mampu, oke, good. Felis? Membantu orang yang kesulitan. Membantu orang yang kesulitan. Good. Terus ini siapa, Lison? Membantu nenek-nenek. Iya, membantu nenek-nenek. Ya, jadi macam-macam ya. Membantu orang tuh memang macam-macam bisa kegiatannya beda-beda. Tapi kemarin ini kita judulnya adalah prosocial behavior. Oke, ini Atalia mau jawab? Kasih pisang kepada
tetangga. Iya, kemarin ini betul ya, di videonya juga ada yang ngasih pisang ke tetangganya gitu ya. Oke, ya nanti pertanyaan berikutnya nanti ada yang jawab lagi ya. Sekarang cukup segini dulu. Jadi kan waktu kemarin ini kita membahas tentang prosocial behavior. Nah, itu macam-macam membantu orang lainnya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang offering help to others. Ada yang tahu nggak nih offering help to others itu artinya apa sih? Oke, listen. Artinya apa, listen? Offering help to others itu? Tolong. Ya, menolong orang lain. Ya, offering itu artinya menawarkan ya. Jadi menawarkan bantuan pada orang lain. Nih. Sekarang Miss mau tanya nih, pertanyaan pertama 3 orang saja ya yang menjawab. How do you help other people? Gimana sih cara kamu membantu orang lain, Felis? Nanti Felis, Nicole, listen ya. Felis dulu. Bisa Felis unmute-nya? Ah, oke. Okay. Bisa. Ya, gimana Felis cara kamu membantu orang lain? Membantu mencuci piring sama ya. Sama membantu jemuran. Oke, okay, good. Bantu cuci piring, bantu menjemur. Bagus. Thank you, Felis. Terus Nico. Membantu sesama menjadi ringan. Contohnya gimana sih membantu sesama itu, Nico? Kalau di rumah bekerja, gimana, Niko? Bekerja sama. Bekerja sama. Kalau di rumah contohnya apa biasanya yang Niko lakuin buat bantuin? Mengepel saja. Mengepel. Wow, keren. Sip, thank you, Niko. Terus, listen. Ini 3 orang ya. Tadi udah Miss tunjuk. Felis, Niko sama Lison dulu. Nanti masih ada pertanyaan berikutnya soalnya. Alison apa? Bantu memasak. Membantu ayam. Memasak. Wih, hebat. Bantu memasak ikan teri. Ikan teri. Ikan terinya diapain? Ikan terinya diapain, Lisa? Digoreng, diapain? Digoreng. Digoreng, iya ya. Oke, sip. Thank you ya, Lisa. Ya, ya, yang lain nanti ya. Yang sudah raise hand banyak nih, misalnya lihat. Tapi nanti di pertanyaan yang berikutnya ya, lower hand semua dulu. Nah, di sini ada perkataan nih, offering help not only makes the other people feel good, but you also get satisfaction from knowing you have help. Jadi menawarkan bantuan itu bukan hanya merasa orang lain membuat orang lain merasa senang, tapi kita juga tahu merasa puas gitu ya, tahu kalau kita tuh bisa membantu. Oke, ini di sini ada step-stepsnya nih, ada 6 ya sebenarnya, tapi ya kita nggak usah ngapalin satu-satu, kurang lebih beginilah ya. Yang pertama itu memutuskan apakah seseorang membutuhkan atau mau kita bantu. Jadi kan kadang ada ya memang lagi nanggung gitu, pengennya ngerjain sendiri, jadinya nggak memerlukan bantuan. Jadi kita memang harus lihat dulu nih orangnya butuh bantuan atau enggak. Terus yang kedua, thinking of what you could do to help. Memikirkan apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu. Yang ketiga, asking whether you can help. Yang ketiga adalah kita bertanya perlu bantuan gitu ya, maksudnya perlu dibantu atau enggak. Dan yang keempat, choosing the best time to help. Memilih waktu yang tepat, waktu yang sesuai untuk membantu. Yang kelima, menawarkan bantuan itu pada orang lain. Dan yang keenam adalah membantu. Ya, jadi memang kita harus lihat dulu nih, orangnya membutuhkan bantuan atau enggak, perlu atau enggak gitu ya. Kalau misalnya enggak perlu ya enggak usah gitu ya. Tapi masih kita bisa tanya juga, orang itu memerlukan bantuan atau enggak. Nah, terus kalau misalnya orang yang lebih dewasa atau misalnya kalau kita lagi nggak pandemi gini ya, offering help tuh bisa juga berbentuk volunteer atau charity work. Jadi misalnya kegiatan sukarela,
datang misalnya ke panti asuhan, ngasih barang atau ngasih makanan. Atau misalnya ke panti jompo, menghibur oma opa yang ada di sana gitu ya. Jadi memang offering help itu bisa juga berupa kegiatan sukarela. Nah sekarang ini kan sebenarnya harusnya ada worksheet, cuman nanti kalian baru dapat di hari Rabu depan, jadi di pertemuan berikutnya aja. Sekarang menjawab dulu aja yang ada di sini ya. Yang pertama nih, ada gambar kayak gini. Terus pertanyaannya, how can this boy help his mother? Oke, ini Miss tunjuk tiga orang yang dari tadi belum kedengaran suaranya ya. Ini tadi yang angkat tangan tadi Ervano. Mana Ervano? Ervano kok jadi... Ervano coba raise hand. Mana ini? Oke, silakan nanti abis Ervano, Ezra, terus Atalia. Yang lainnya pertanyaan berikutnya. Ya, Ervano. How can this boy help his mother? Pakai bahasa Indonesia boleh. Membantu ibu memasak. Ya, membantu ibu memasak. Oke, good. Kalau dari Ezra? Membantu membuatnya. Ya, membantu sama ya, masih membantu membuat masakannya. Kalau dari Atalia? He can help his mother wash the dirty. Ya, oke. Ya, good. Katanya, kata Atalia bisa ya dia bantu mamanya setelah masak, kan ada banyak panci yang kotor tuh, dibantuin untuk cuci pancinya. Oke, good. Thank you ya. Good, bagus. Sekarang yang berikutnya nanti Kimi, Lionel, sama David. Itu untuk David Willy ya, Willy. Untuk pertanyaan yang kedua. How can one girl help the other girl? She can. Mulai dari Kimi. Pakai bahasa Indonesia boleh. She can help a girl stand up. Ya, bisa bantu untuk dia berdiri gitu ya, Kimia. Okay, good. Terus Lionel. Membantu merawati dia dan menolong. Ya, mungkin kan kalau abis jatuh suka ada luka-lukanya, bisa dibantuin, dibersihin, diobatin gitu ya. Okay, kalau dari Willy. Really? Iya, membantu. Membantu dia. Membantunya caranya gimana? Obatinya. Diobatin, iya. Okay, sip. Thank you, Willy. Good, ya. Terus, pertanyaan yang berikutnya lagi nanti, Stephanie. Terus siapa lagi ya yang belum tadi? Oh, belum pada angkat tangan nanti. Sip. Ini dulu ya. Pertanyaannya adalah, how can the grown up help this boy? Nih, jadi yang gambar ini, di belakangnya ada bapak-bapak, sama di depannya itu ada anak kecil. Katanya bapak-bapaknya bisa ngebantunya gimana caranya. Nanti yang jawab, Stephanie, terus Claudia Shiren, sama Kelly Angel. Stephanie dulu ya. Membantu gimana coba buat bolanya ke atas. Ya, membantu untuk anak ini masukin bolanya ke dalam ringnya. Kalau dari Stephanie, dari Claudia Shiren, Claudia membantu masukkan bola. Membantu masukkan bolanya ke dalam ringnya ya. Terus sudah gitu tadi terakhir Kelly ya, mana hilang ya?
Bentar, Missnya cari dulu nih. Kelly-nya bisa angkat tangan dulu, bisa raise hand. Ah, Kelly Angel, oke. Okay. Gimana, Kelly? Kelly? Ya? Membantu menggendongnya. Iya, betul. Ya, good. Ya. Jadi kalau tadi kan memang betul. Memang tujuannya adalah bapak ini membantu anak kecil ini masukin bolanya ke dalam ring. Tapi dengan cara bisa juga digendong ya. Jadi anaknya bisa nyampe deh ke dalam ringnya gitu ya. Masukin bola. Oke, okay, good. Jawabannya bagus-bagus. Sekarang yang bawahnya nih. Tuh ya, yang bawahnya. How can this student help his teacher? Coba yang belum dong Miss mau dengar suaranya. Ini yang angkat tangan udah pada jawab soalnya tadi. Ada yang mau jawab lagi? Kalau nggak ada nggak apa-apa Miss tunjuk yang angkat tangan aja ya. Dari Ezra, nanti Atalia terus Lison. Ezra dulu. Gimana Ezra? How can this student help his teacher? Membantu mengambil buku yang jatuh. Membantu mengambil buku yang jatuh. Ya, oke, okay, good. Ezra, sekarang Atalia. Membantu membawa buku. Ya, membantu membawakan buku dari Bapak Guru ini ya. Terus, ya boleh deh Lison. Terus terakhir nanti Giovanna. Lison dulu. Lison, ya. Menolongnya. Ya, menolongnya. Ya, memang semua di sini tentang menolong ya. Tapi harus tahu menolongnya itu gimana caranya. Giovanna. Bantu ambilin bukunya. Iya, oke, okay, good ya. Jadi memang kalau di sini ngebantunya membantu ambilin bukunya. Atau kayak tadi Atalia bilang, buku-buku yang Bapak Guru ini lagi bawa, mungkin dia tuh jatuh karena terlalu banyak bawanya. Jadi bisa dibantuin bawa bukunya gitu ya. Oke, okay, good. Tarnis hapus dulu. Clear all drawings. Oke. Okay. Sekarang, nih, thank you for joining this class. Let's help the right person. Karena kita juga harus hati-hati ya anak-anak dalam membantu terutama untuk orang yang nggak kita kenal. Karena kadang-kadang kan suka ya ada orang yang ngomongnya sih pengen dibantu, tapi ternyata malah jadi ngejahatin kita balik gitu ya. Atau misalnya membantu help the right person tuh gini, lagi ujian mah jangan membantu ya, karena itu kan bukan apa namanya, harus dikerjakan sesuatu yang harus dibantu gitu. Jadi memang kita harus hati-hati. Kalau kayak tadi ada Jayden di kelas 3A, dia cerita katanya dia pernah dengar cerita ada satu orang di bank minta tolong ke orang lain untuk ambilin uang. Tapi ternyata pas udah ditolongin, dilaporin ke polisi, dibilangnya orang itu mau nyuri duit uangnya dia. Jadi memang harus hati-hati, apalagi sekarang kalian masih kelas 3. Jadi harus kalau misalnya membantu orang yang gak dikenal itu, kalau pas lagi ada orang dewasa di sekitar kalian, misalnya lagi bareng sama mama atau sama papa gitu ya. Jadi membantu itu harus pada orang yang tepat gitu ya. Ada yang mau bertanya dulu? Coba Miss mau lihat, kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand. Atau sudah jelas semuanya? Coba Miss hitung ya. Dari 5 ke 1 kalau nggak ada yang mau tanya. Oh ini, Claudia. Mau tanya kah? Claudia. Ya. Mau tanya? Mau. Iya, kenapa? Mau tanya sekali lagi, Bu. Nggak jadi. Hah? Kok nggak jadi?
Kenapa? Oke deh, ya udah kalau nggak jadi nggak apa-apa. Sekarang Miss hitung ya. Kalau misalnya nggak ada yang resen lagi, berarti artinya udah ngerti nih. 5, 4. Oke, Nicole. Nicole mau tanya. Kalau kena tipu menolong gimana ya? Iya, makanya kita harus hati-hati Nicole. Apalagi sekarang kan Nicole dan teman-teman masih kelas 3 ya. Jadi memang harus lihat-lihat dulu. Ini orangnya wajar nggak minta tolongnya gitu, kayak misalnya tadi yang ceritain dari Jayden, dia minta tolongnya di bank, minta diambilin uang, kan itu rasanya kurang tepat ya Niko ya, apalagi kalau soal uang kan bisa dikira mencuri, benar nggak? Jadi memang harus hati-hati gitu. Iya, jadi memang sebelum kejadian harus hati-hati dulu gitu ya, jangan pas udah kejadian, aku ditipu, aku harus bagaimana gitu ya. Nah itu sih biasanya udah harus lapor ke polisi gitu, jadinya panjang deh masanya, jadi memang harus hati-hati. Kita bisa membantunya dari yang kecil-kecil dulu aja, dari ke teman, ke guru, ke adik kakak gitu. Itu ya, oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, coba kasih reaction jempolnya. Miss mau lihat. Oke. Good. Nih. Liatin ya, kelas 3B. Tadi kan hari ini Miss udah ngajarnya kelas 3A dan 3B. 3A mah tertib semuanya, nggak ada yang chat-chat di kolom chat. Kalau kelas 3B udah dikasih tahu nih, beberapa masih aja ada yang ngomong di kolom chat. Nih Miss Tania mau kasih tahu, kalau misalnya ada teman kalian yang berisik di kolom chat, udah diemin aja, jangan dibales. Berisik, nanti Missnya marah, nanti tambah berisik kalau digituin ya. Jadi lebih baik udah diemin aja ya. Diamin aja, orang itu mau ngomong apa diamin gitu. Jadi nanti kan dia ngomong sendiri itu. Kalau ngomong sendiri pasti lama-lama diem, karena dia malu, gak ada yang nanggepin. Itu ya kelas 3B ya. Jadi jangan suka ada yang ngejek-ngejek di kolom chat. Terus udah gitu nanya-nanya soal hal lain. Karena kolom chat itu hanya untuk yang berhubungan dengan pelajaran. Nah ini juga kayak Kim barusan ngomong tuh. Nah itu tuh gak usah, udah diem aja. Yang penting diri sendiri gitu ya. Oke ya, bisa dimengerti ya kelas 3B ya. Jadi Miss mau lihat pertemuan berikutnya gak ada yang berisik-berisik lagi di kolom chat. Terus itu ribut tuh sampai tadi bubble chatnya ada berapa belas gitu ya. Oke ya, gitu aja ya. Tapi Miss mau apresiasi juga kelas 3B masuk semua ke kelas Zoom BK-nya. Good. Ya. Ditunggu pertemuan berikutnya, semoga tidak ada yang izin lagi. Gitu ya, kelas 3B ya. Sampai kita bertemu di pertemuan berikutnya, 2 minggu lagi. Bye semuanya. Bye. 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 Bye.